Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel BOIP. Jika Anda baru ke channel saya, kalau boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng ting untuk notifikasi terkini. Okey, hari ini saya seronok sangat. Betul-betul seronok pasal selama ni pencarian saya telah pun sampai di depan pintu studio saya. Iaitu jaket untuk saya riding sama ada dengan Harley ataupun dengan motor-motor yang lain. Tak kisah motor apa pun. Pasal jaket ni dah lama saya cari. Pasal saya suka pakai baju lengan panjang dan baju kemeja. Tapi alangkah malangnya bila kita beli kemeja untuk jalan-jalan jam atau pergi-pergi kerja, tak tahan, butang cepat cabut, baju tu bila kena angin dia tak boleh nak absorb. Dan kalau kata untuk riding pula, contoh macam baju Harley yang kotak-kotak harga dia RM5,600-RM7,800 pun ada. Memang dia sesuai untuk ride, tapi so dia just satu piece dah RM7,800. So, kalau takkan nak pakai piece yang sama tiap-tiap kali pergi ride, tak shock juga kan. Dan ketahanan dia pun tak sama macam jaket. So dengan saya ni, saya dah lama cari. Memang ada banyak di pasaran yang lebih kurang sama, tapi yang ni adalah brand Skull Riders. Dia buat edisi khas untuk summer, untuk weather yang macam di Malaysia ni lah. Okay, pasal dia orang ada partner-partner dia orang di Thailand dan juga negara-negara yang panas. So dia buat baju apa, jaket seakan baju kotak-kotak. Ini datang dengan bag baru sampai daripada USA ni. Okey. Ini logo dia Skull Riders. Saya saiz L, pastikan saiz dia biasa diikut saiz Mak Saleh kan. So saya pakai saiz L, tapi saya rasa mungkin tak muat, mungkin ambil masa dalam seminggu dua minggu tu saya slim baliklah. Okey. So ni adalah jaket kotak-kotak. Tu dia lawa. Saya memang pilih color biru. Dia ada biru, color kuning hitam, grey hitam, hijau hitam. So saya ambil biru dulu. Kalau kata puas hati, saya akan ambil semua yang ada lah. Pasal dia adalah seakan kemeja, tapi dia material dia mesh. Dan armor dia boleh remove kalau kata nak remove. Okay, so inilah rupanya. Saya letak dulu, ada barang jatuh ni. Okay. So, dia bagi saya stiker Skull Riders. Okay. Dia bagi kita thank you. Thank you card. Okay. Dan juga road armor. Ini mungkin nama branding dia punya armor lah. Okay. So, kalau kata anda berminat semua, link semua ada di bawah. Buat masa ni ada offer 20% kalau kata klik link kat bawah. Bukan sahaja ada untuk summer, dia ada macam-macam. Nak winter ada, nak leather pun siap-siap saya ada, macam-macam lah. Tapi yang saya suka yang ni lah, saya rasa lebih praktikal lah. Okay, road armor. Company ni based in USA ya, tapi kilang dia di Pakistan. Main kilang dia lah di Pakistan. Okay, pasal dia ada macam-macam fabric yang lain. So sini ada exhaust, haba panas keluar. Fui. Dia ada armor, CE rated juga. Nanti saya akan on the bike dan kita tengoklah macam mana rupa dia. Okay. Okay guys. So sekarang ni saya bersama si Gajah ni dengan baju daripada Skull Riders ni. Memang puas hati lah, tak ada rasa gatal, tak ada rasa panas. Baru jalan slow ni dah memang angin dah boleh rasa dah masuk. Pasal dia jaket mesh kan, dia lubang-lubang banyak. Cuma kalau kata hujan, dia first akan basah dulu terus lah. Tak ada banyak bunyi dah. So sekarang ni saya dengan Dave Sawyer dengan Jerusli, kita orang saja nak pusing Ulu Yam. Hari ni ke Ulu Yam saja nak try out jaket ni dalam keadaan panas, dalam keadaan highway. So saya boleh rekomen pada anda semualah. Tapi saya rasa benda ni adalah, baju ni adalah pilihan yang terbaik untuk cuaca kita lah. Kecuali kalau kata nak pergi ride genting, mungkin nak cari yang lebih tebal sikit lah. Ataupun nak ride tengah malam, jalan jauh, mungkin ada kerisauan sejuk. Tapi saya memang suka. Kadang-kadang ride malam pun saya berlenggang je kan, suka angin masuk banyak, best. Tapi kalau kata untuk motor yang betul-betul super sport, jaket mesh tak best. Pasal mengganggu konsentrasi bila kita merembat motor. Kadang-kadang jaket tu terlalu banyak sangat angin masuk kan, tak best. Kita perlukan jaket yang potong angin macam leather jacket ataupun jaket untuk track lah kan.
Yang tu suit racing lah. Dia langsung memang angin potong baru ada ringan. So okay, kita ke 7-7 kejap. Saya ada nak jumpa orang. Lepas tu kita ke Ulu Yam. Jomlah kita. Okay guys, so tukar plan, Ulu Yam katanya hujan. So sekarang saya, Datuk J. Rosli, Din Soya dengan juga Brother Romai, kita orang nak pergi ke Ulu Tamu. Katanya ada jalan off-road sikit. Nak try X-Max tengok boleh off-road ke tak boleh off-road. Boleh Din? Boleh bang. Rindu Borneo. Jadi kalau orang tidur macam ni, boleh jalan lah. Jalan je, boleh. Tak ada hal lah, relax lah. Kita kat mana Din? Bang, kita sekarang berada di Udah Heaven. Memang terbaik tempat dia. Private property katanya. Kalau nak lepak 2 malam pun rasa tak cukup. Next time kita datang balik. Okay. Ini is a public place. Tapi public. Orang susah nak masuk kalau tak masuk ke sini. Oh. Tapi susah nak masuk, kena masuk ke ni baru senang masuk. Oh. Din, bang, bawa underwear ya. Saya pakai apa yang ada. Dah biasa bang. Oi, ni ada gambar, ambil gambar je. Ni gambar. Di share. Ha, mah. Eh, baik. Tempat ni best. Sebab tempat ni tak kotor ni. Dia punya ni best lah. Dia punya macam kolam tu. Dia sedalam oi. Ha? Itu sedap dalam tu. Lacuk kat situ sikit. Kau ni memang confirm lacuk. Okey guys, sudah sampai dah tempat yang dituju ni. Oh, ada sungai-sungai. Hari ni untunglah bawa GS, bawa tracer, bawa skuter. Kita bawa si gajah hari masuk hutan. Ah, menggelonsor beberapa kali. Kena game lah dengan kita punya AO kita hari. Bob kena game ni hari. Din, air tebu Din. Bawa kan? Air tebu fresh daripada kampung ni. Sudah bang. Tebu. Tadi tak ada on board, nanti balik sekarang saya pakai helmet full face. Kita on board. Tadi CP-CP nak jatuh lah pasal tayar bukan tayar off-road. Ni pun nasib baik pasal dia ringan je. Ni berat ni. Dia bila dah stop, nak start balik, masalah.